yang kedua satu-satunya di Indonesia, 24 provinsi, 16 kabupaten kota, satu-satunya yang dipercaya menyampaikan di KNN, di TVRI internasional. Siapa? Hanya akan provinsi yang mulai. Belum, jangan ada dari Jawa. Tadi ulasik, jadi mohon jangan mengulang pengaruh lagi. Apa yang disampaikan Bapak Nanti sudah bagus. Saya lanjutkan. Mohon yang ada, kalau Bapak boleh. Karena dia yang membawa semuanya. Bapak Iwan, dulu saya terima kasih kepada dari keduluhan yang saat ini selalu konsin menjaga pertama keamanan. Jadi, kepada pihak menjaga hukum dan keamanan, kalau namanya dia si burung, tangan-tangan saja berjalan. Karena inilah yang berenang menyampaikan aspirasi. Melihat keadaan khususnya di masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Kenapa Bapak Presiden menulak nanti terus di CNN disaksikan langsung oleh Jokowi melihat. Karena di situ Undang-Undang 23 tahun 2014 pertambangan ditarik ke pusat. Apalagi kita di sini berarti kita sudah mengurangi dan pendapatan. Juga pusat terlalu besar. Jangan sampai pusat-pusat atau di lapas ikut yang masih dipegang. Ini tanggung jawab kami. Kami harap hari ini sekretariat buat undangan yang menandatangani saya dengan gubernur mengundang yang ada di BPD harus dikenai dengan kesehatan dia apakah dia konsen yang bisa membantu walaupun beliau bukan ranahnya di bidangnya karena komisi 9 itu kalau namanya sudah jembatan jangan ada lagi pulang putra amankan kehendak rakyat yang menguntungkan masalah omnibus law banyak pasal-pasal sudah dipelajari dan pendapat yang saya sampaikan untuk tambahan tadi kalau yang sudah baik kita lanjutkan yang tidak baik ada tuntutan kalau namanya itu judicial itu diadakan ke MK itu tidak mungkin apa yang sampaikan untuk tuala lebih baik sebelum tahun 8 masih ada waktu lagi sebelum kesianan nah ini menangkan kita DTI yang bisa nanti memilih kota ini untuk ketemu sudah mana langkah-langkah selanjutnya DPRD Provinsi Kalimantan Selatan siap memfasilitasi untuk 4 kelompok tapi nanti bertambah di bulan anggaran 30 orang PN yang mewakili wakilnya sudah jalan kita berasa demikian Bapak Ibu sekalian kita olah pernyataan saya tanda tangan nanti undang sama gubernur nanti mungkin kepala dinas mana nih ada apa di balik layar ini. Sekali lagi, 11 anggota DPR, 4 ketua DPD, tidak ada duduk di Komisi 9 yang menangani pembukuan ini. Kalau saya jelaskan, saya sebagai ketua DPD Provinsi Kalimantan Selatan yang membawahi 2008 desa, 135 kecamatan, 13 kabupaten, 4.219 penduduk, 2.016 pemilihnya, saya dapat wilayah 6. Tapi setelah menjadi anggota DPD saya tidak kemana-mana. Poin pentingnya hari ini apa yang disampaikan oleh Arsi Bungo sebelumnya tanggal 26 sudah kita laksanakan. Ini hanya lanjutan. Pada intinya saya sebagai ketua DPD Provinsi Kalimantan Selatan aspirasi dengan DPR yang telah kemarin menyampaikan ini adalah ranahnya kami. Ini saya buktikan, saya mengundang beliau. Walaupun 11 anggota DPR tidak ada yang duduk di Komisi 9. Pak Nuri pahami? Nah, tuntutan sudah kita tanda tangani sampai hari Selasa Kapur. Untuk menghadirkan anggota Dewan yang masih melaksanakan disini. Kalau tidak ada, kami memfasilitasi 4 perwakilan keputusan ke Jakarta lagi.